1220 ini dari Kabupaten Kediri mengambil tema yaitu Kediri Pararta Jayati, artinya Kediri sejahtera. Dan kita sebagai umat Hindu wajib membangun sebuah toleransi, membangun guyub rukun, diutamakan musyawarah, sehingga Swastiastu, salam budaya, salam sejahtera, rahayu sagung dumadi. Oke sahabat YouTube, sahabat subscriber semua, kali ini Kandangan TV berada di Desa Medowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, tepatnya di Pura Dharma Wijaya yang merupakan pura tingkat Kecamatan Kandangan ya lho, yang hari ini sedang melaksanakan kegiatan doa bersama dalam rangka ulang tahun atau hari jadi Kabupaten Kediri. Oke, bagaimana suasana dan kondisi doa bersama yang dilaksanakan oleh umat Hindu Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri di Pura Dharma Wijaya ini? Ikuti terus perjalanan saya di Kandangan Teman Vlog. Oke lor, kita coba telusuri ke dalam ya lor. Untuk diketahui ya lur, bahwa Pura Dharma Wijaya ini adalah pura terbesar yang ada di Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur ini. Saya dulu. Oke lah, kita masuk ke area pura. Dan untuk diketahui ya lur, bahwa acara hari ini di hadiri juga oleh Mustika Kecamatan Kandangan dan juga Kemenak Kabupaten Kediri. Bisa kita lihat Bapak Parisada Kabupaten Kediri juga Bapak Kemenak kita. Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan berkah keselamatan kepada umat Hindu dan pemerintah Kabupaten Kediri semuanya. Karena di dalam kitab dijelaskan bahwa umat Hindu itu wajib melaksanakan dharma agama dan dharma negara. Dharma negara, umat Hindu punya kewajiban membangun sebuah toleransi agar kehidupan serasa harmonis, guyub rukun menuju Indonesia maju. Kemudian untuk dharma agama, umat Hindu wajib melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam kitab suci Weda. Jadi kita lengkap dharma negara dan dharma agama. Mohon maaf
bila ada kurang dan lebihnya. Saya tutup asanti, om santi, 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 om. Matur suwun. Ninja acara salajengipun sambutan saking Bapak Camat Kandangan. Dan berikutnya adalah sambutan dari Bapak Camat Kandangan ya Lur, dilanjutkan dengan Bapak Kapolsek Kandangan, juga Bapak dan Ramil, ditutup oleh Bapak PRD Kabupaten Kediri, Bapak Murtaji. Dan sebuah hal yang sangat perlu dibanggakan dan diapresiasi adalah bagaimana bapak-bapak muspika ini, bapak dari Kapolsek, kecamatan ataupun dari Danramil, ini sangat dekat dengan umat ya Lur, dimana beliau selalu hadir dan di setiap kegiatan umat Hindu yang ada di Kecamatan Kandangan ini. Dan Bapak Kapolsek sendiri menyampaikan terima kasih atas tertibnya umat Hindu dalam rangka merayakan Hari Raya Nyepi tahun baru Saka 1946 kemarin. Oke Lur, setelah sambutan dari Bapak Kapolsek Kandangan dan juga Bapak PHDI Kabupaten Kediri, Bapak Murtaji, selanjutnya ditutup dengan doa peringatan Hari Jadi Kota Kediri ke-1220 ya Lur, yang dipimpin oleh Bapak Kemenag Kabupaten Kediri, yaitu Bapak Radi. Yastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sebelum kita menuju ke 45 menit, mari kita bersama-sama dalam hati, nanti bagi umat Hindu kami persilakan untuk mengambil sikap mustikarana. Kita bersama-sama melalui doa ini, semoga untuk Kabupaten Kediri jaya selalu. Mari kita awali, yaitu mengambil sikap mustikarana. Mohon yang lain untuk hening. Om Abhidhinamastu Namusidam. Om Anubhadra Kratawiyantu Wiswatah. Om Sarwi Bhavantu Sukhinah. Sarwi Santu Niramaya. Sarwi Bhadrani Pasantu. Makasih Duka Pak Bawet. Oh Yang Widi, yang menguasai Triloka Bawana, sumber kehidupan, sumber kesucian dan sumber kedamaian, anugerailah kami kedamaian, kesejahteraan, keselamatan dan umur panjang, sehingga pada hari ini Jumat 22 Maret 2024 kami warga Hindu di wilayah Kecamatan Kandangan dan sekitarnya bisa bersama pemerintah daerah Kabupaten Kediri mengadakan doa dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Kediri yang ke-1220 di Pura Dharma Wijaya, dengan harapan Kabupaten Kediri sejahtera dan mulia dalam tema Kediri Pararta Jayati. Kediri sejahtera dan mulia. Oh Yang Widi, limpahkanlah anugerah dan sinar sucimu serta kedamaian kepada para pemimpin pemerintah Kabupaten Kediri khususnya, bangsa dan negara umumnya, untuk menggapai kehidupan yang dharma sidiyatra berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
kebinekaan dalam bingkai negara kesatuan Republik